datang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara pembinaan aparatur sipil negara oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, lingkup Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Bima, Senin 13 Mei 2019, 8 Ramadan 1440 Hijriah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan segala firman-Nya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, Ananda Nurul Hidayati merupakan peserta didik dari MAN 1 Bima di Silabolo, kelas 11, merupakan kurik terbaik tingkat nasional dalam bidang anak-anak, mendapatkan juara 2. Dan kita doakan bersama. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam
Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Kabak TU, Bapak Kepala Bidang Penmas, Bapak Kepala Bidang PHU, Bapak Kepala Bidang Pakis, Pembimbing Buddha, rahmatan petunjuknya kepada kita semua. Atas nama jajaran Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Bima, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa tahun 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, bulan dimana untuk kita tingkatkan ibadah dan tentunya kita manfaatkan untuk mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, selamat menyongsong 2 tahun atas kepemimpinan Bapak menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena beliau dilantik warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-mukarramun, para tuan guru yang dimuliakan Allah, yang kami hormati para pejabat eselon 3 baik Kabupaten Bima maupun Kota Bima, Kota Bima dan Kabupaten Bima yang hadir pada kesempatan ini, para pejabat eselon 4 di lingkungan Kabupaten Bima dan Kota Bima, para kepala madrasah, para penghulu, para kepala kuah, karyawan karyawati, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami dapat bersilaturahim dengan seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kota Bima, yang mana sesungguhnya adalah kami melaksanakan sebuah amanah safari Ramadan yang tujuannya adalah ke pondok pesantren. Namun terkait wilayah yang terlalu jauh dengan Kota Mataram, dengan provinsi, sehingga waktu yang luang ini kita pergunakan untuk bertemu, bertatap muka, bermuajaha, bersilaturahim kepada kawan-kawan yang ada di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kemudian adapun kami bersama rombongan Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami membawa teman-teman semuanya dari Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pertama dengan Pak Kabak TU yaitu Pak Dr. Andes Haji Sirojudin yang mendampingi, kemudian di paling ujung sini Pak Haji Zamroni Aziz SHMH yang sekarang menjadi Kabid Penmas. Mungkin belum ada yang banyak yang kenal, belum kenal juga, silakan berdiri Pak. Nah ini karena beliau pejabat baru,
di bidang pendidikan madrasah. Oleh karena itu nanti jangan Bapak Ibu kalau berhubungan sama beliau tentang madrasah. Kemudian di sebelah Pak Kabah PU Pak Haji Ali Fikri, Kabid Haji yang menangani haji, dan sebentar lagi jemaah kita Nusa Tenggara Barat akan berangkat pada tanggal 6 Juli sebanyak 4.678. Ada tambahan untuk NTB 3.388 orang yang sampai hari ini belum melunasi semua. Oleh karena itu ada tahap ketiga nanti. Buddha, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian di sebelahnya lagi ini pejabat baru kita. Saya yakin belum semuanya mengenal beliau, yaitu Dr. Andes Haji Iskandar. Haryadi Iskandar, saya juga lupa-lupa. Ini supaya dikenal semua. Kalau ini ingin naik pangkat, pendampingi kita adalah Pak Dr. Andes Haji Nuruddin. Nah, ini sudah dikenal. Ini ada yang belum kenal. Ini senior ini. Dia kepala seksi penerangan ya, Pak ya? Penerangan. Kepala seksi penerangan agama Islam di Bimas Islam. Kenapa kabinnya tidak ikut? Karena kita membagi diri. Beliau menemani timnya gubernur untuk safari. Bapak Ibu Haji Fatur Rahman SH. Beliau adalah Kasubag Perencanaan Kanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya selawat serta salam juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang hadir pada hari ini mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini kita pergunakan untuk saling membagi, saling mendengarkan, saling berbagi rasa apa yang harus kita lakukan untuk Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor dan Agama Kabupaten Bulma. Pegawai negeri itu merupakan beban penerimaan pegawai negeri sipil baru diganti 33 orang, yang sudah datang persetujuannya baru 219 kalau tidak salah, yang sisanya belum. Dan ini lebih dominan adalah tenaga pendidikan. Tenaga administrasi hanya 11 orang se-Nusa Tenggara Barat. Nah, oleh karenanya mungkin maksud dan tujuan pemerintah adalah bagaimana kita bekerja maksimal. Kita selaku kepala kuah misalnya, yang idealnya kata kita, yang idealnya kata kita adalah 7 orang ditambah dengan kepalanya. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu di seluruh kecamatan di Nusa Tenggara Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Ini dikandung maksud bahwa kita yang masih menyandang predikat ASN tersebut agar betul-betul maksimal menggunakan tenaga dan pikiran kita untuk mengawal daripada pelayanan di mana kita berada. Terdengar kata tidak selesai, tidak tuntas pekerjaan dimanapun kita berada. Tanggung jawab kita harus menyelesaikan semua program, semua tugas kita. Begitu juga di dunia pendidikan, begitu juga di tempat-tempat lain. Oleh karenanya, pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, kami menyapa teman-teman, saudara-saudara semuanya di Kabupaten Bima dan Kota Bima ini untuk betul-betul menanamkan komitmen kita dengan semangat Ramadan 1440 Hijriah. Mari saya menghimbau kita semua untuk meletakkan komitmen yang kuat, komitmen yang mendalam tentang tugas, fungsi, dan posisi kita selaku pegawai negeri sipil dimanapun kita ditempatkan, baik itu di KUA dan KUA manapun,
entah dia terdekat dari kabupaten, entah dia terjauh dari kabupaten, itu harus disyukuri. Begitu juga kepada kita semua yang ditempatkan di dunia pendidikan, dimanapun, mau di lembaga yang sedikit muridnya semakin enak, tugas kita semakin ringan, apakah ditempatkan di tempat lembaga pendidikan yang banyak siswa-siswinya juga, semakin kita berkarya dan bersinar di tempat itu. Begitu juga di struktural, apakah kita ditempatkan di seksi manapun, saya pikir semuanya akan bermanfaat, semuanya akan diharapkan tenaga dan pikirannya untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dengan semangat Ramadan ini juga kami ingin mengajak teman-teman, kawan-kawan, keluarga besar Kementerian Agama di daerah ini, di kawasan ini, baik di Kota Bima maupun Kabupaten Bima, agar apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Kantor Kabupaten Bima itu hendaknya dibuat sebagai sebuah pencerahan, sebagai sebuah motivasi kita untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian saya juga menghimbau dan mengingatkan kepada kita, dengan semangat Ramadan tahun ini betul-betul kita berkomitmen, kita berjanji kepada diri kita, bagaimana kita sesungguhnya menempatkan diri kita, baik dari sisi kedinasan maupun dari sisi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedudukan kita, dengan posisi kita, dengan tugas dan fungsi kita ini, kita peruntukkan untuk beribadah, kita peruntukkan untuk betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengandung makna yang sangat luas, Bapak Ibu yang kami hormati. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada batas dan henti-hentinya. Dengan fasilitas yang kita miliki, yaitu fasilitas pegawai negeri sipil, dimanapun kita berada, baik sebagai staf biasa, baik sebagai fungsional, baik fungsional yang diberikan tugas tambahan, yaitu kepala madrasah, baik kepala kuah yang diberikan tugas tambahan selaku penghulu, dan kepala kuah sebagai tugas tambahan. Begitu juga yang lain, Bapak Kepala Kantor, Bapak-Bapak Kepala Seksi, semuanya. Kalau boleh saya mengatakan bahwa fasilitas itu sangat mudah dan gampang dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah dibanding dengan orang-orang yang tidak seperti Bapak dan Ibu saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini janganlah kita berpikir yang tidak-tidak. Saya berkeyakinan ketika itu kita pergunakan dengan maksimal posisi dan kondisi kita saat ini sebagai orang yang memiliki karakter, memiliki tugas yang diberikan oleh bangsa dan negara, dipergunakan betul-betul demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya akan menjadi sukses, insya Allah semuanya akan menjadi menenangkan jiwa kita, dan insya Allah semuanya akan menjadi barokah. Terutama apa yang kita terima setiap bulan sebagai kompensasi dari negara dan bangsa itu akan semakin barokah dan semakin merasa tercukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya berbicara tentang tugas dan fungsi kita, bahwa di satu sisi secara administratif negara ini membutuhkan administrasi yang sangat baik, terutama lembaga kita Kementerian Agama membutuhkan administrasi
yang sangat baik. Artinya, semua yang sudah diberikan, semua yang sudah diprogramkan pada awal tahun melalui perencanaan kita, itu harus dituntaskan, harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga baru-baru ini, kalau Bapak Ibu juga saya yakin sudah mendengar, bahwa WTP, Kementerian Agama itu merupakan harga mati katanya. WTP harga mati. Oleh karena itu saya ingatkan kepada seluruh satker yang ada di bawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Kabupaten Kota Bima ini, hendaknya patuh, hendaknya taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Sudah tidak zamannya lagi, sudah situasi tidak seperti situasi lama. Kita akan melaksanakan tugas dan fungsi kita di era sekarang ini. Oleh karena itu, ikuti aturan yang ada, ikuti undang-undang yang ada, ikuti instruksi-instruksi yang ada untuk melaksanakan seluruh program dan rencana kita. Kalau sudah direncanakan A, maka harus dilakukan A. Jangan perencanaannya A kemudian diperuntukkan untuk B. Itu akan merepotkan kita semua, merepotkan Bapak Ibu semua, terutama KPA, kuasa pengguna anggaran. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu yang kami hormati. KPA merupakan orang yang paling bertanggung jawab apapun yang dilakukan oleh jajarannya. Kemudian selain KPA juga PPK. Tetapi bukan menakut-nakuti Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga ada berapa teman-teman kita yang takut menjadi KPA, yang takut menjadi PPK. Kalau KPA itu ex officio, siapapun menjadi pimpinan wajib hukum menjadi KPA. Tidak bisa dihindari. Kakak Menak walaupun menghindari jadi KPA, ex officio, tidak boleh enggak. Satu-satunya cara adalah bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai KPA. Begitu juga kepala madrasah. Itu otomatis menjadi KPA. Dan tanggung jawabnya juga otomatis. Ini yang menjadi renungan kita dan semangat kita dalam rangka berpuasa Ramadan pada tahun 1440 Hijriah ini. Kemudian hal lain Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tidak ada salahnya juga dengan Ramadan ini, mari kita isi dengan betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa yang kita laksanakan pada setiap hari ini, betul-betul dengan ketulusan hati, dengan hati yang sangat ikhlas, kemudian dinodai dengan hal-hal yang sepele dan terkecil. Bayangkan Bapak Ibu yang kami hormati, sekali setahun kita berpuasa dan semua umat Islam melaksanakannya. Sehingga marilah, jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan ini dengan betul-betul menjaga Ramadan ini dengan harapan supaya betul-betul Ramadan yang khusus, ibadah Ramadan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga hati. Tentunya dengan menjaga hati kita Bapak Ibu yang kami hormati, menjaga hati yang paling dalam, menjaga perasaan yang paling dalam dengan makna yang sangat luas pula. Karena sumber semua kegiatan, perilaku kita yang nampak, terlihat itu semuanya adalah dari hati. Dari hati yang paling dalam, dari hati yang harus terjaga dan mudah-mudahan bisa terus terkontrol Bapak Ibu yang sama sepanjang hari. Dari sejak subuh sampai berbuka nanti,
Kita jaga hati ini dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Jaga bukan saja menjaga hati dan perilaku kita, dan bukan saja kita tidak makan dan minum pada saat berpuasa ini, tetapi mari kita jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita. Artinya kalau menjaga mulut, jangan pernah berkata-kata yang menyinggung perasaan kawan-kawan, apalagi sesama karyawan, sesama ruangan. Tinggalkan itu, dan mudah-mudahan puasa ini menjadi pembelajaran buat kita yang bisa membiasakan kita nanti untuk selalu berendah hati dan selalu bersabar. Dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan di Kabupaten Bima dan Kota Bima ini bahwa semuanya baik-baik, semuanya kondusif, semuanya sudah sadar akan dirinya merupakan orang-orang kepercayaan agama, keluarga besar kepercayaan agama, yang dimana di masyarakat sudah menjadi orang panutan, tauladan masyarakat. Oleh karena itu dari rasanya, dari penilaian saya di Kanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang muncul adalah prestasi-prestasi dari Kabupaten Bima dan Kota Bima. Alhamdulillah wa syukurillah. Baru-baru ini anak kita ya alhamdulillah menjadi paskibraka ya, ditunjuk untuk nasional ya. Ini juga pada kesempatan ini saya pergunakan untuk menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya dan terima kasih kepada lembaga madrasahnya yang sudah mendidik, menempa, dan membentuk karakter anak-anak kita. Dan mudah-mudahan pada saat yang akan datang, pada waktu yang akan datang, lahir pula prestasi-prestasi yang membanggakan Kota Bima dan Kabupaten Bima, dan membanggakan para orang tuanya. Kami harap karena Bima ini sejujurnya adalah masyarakatnya merupakan masyarakat yang sangat modern, yang sangat maju pemikirannya dibanding dengan masyarakat NTB lainnya, sehingga tidak heran kita jika lahir nanti putra-putri bangsa yang berkualitas untuk membangun masa depan Nusa Tenggara Barat dan membangun masa depan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kawan-kawan, Bapak Ibu yang bertugas di madrasah-madrasah, jangan pernah mengeluh. Terus berinovasi, terus bekerja keras. Kami yakin pendapatan Bapak Ibu lebih banyak daripada teman-teman yang di struktural. Kalau dari sisi kesejahteraan, dari sisi pendapatan, karena di situ ada namanya, selain yang didapatkan oleh teman-teman yang di struktural, di sana juga ada namanya jam lebih yang dibiayai dari bos. Nah, di situ Bapak Ibu kejar, di situ Bapak Ibu manfaatkan untuk membina dan melaksanakan inovasi-inovasi di dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan kita di Kabupaten Bima ini, terutama di madrasah, semakin dipercaya, semakin diminati oleh masyarakat kita untuk menitipkan putra-putrinya. Oleh karena itu, sekarang ini tidak ada kata lain, Bapak Ibu Guru, bekerja keras dengan tupoksi, dengan beban PNS yang dimiliki. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Bapak Ibu menanamkan komitmen yang dalam lah untuk betul-betul mengabdikan dirinya sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan pada saat ini oleh negara. Kita mau apa lagi Bapak Ibu yang kami hormati?
kita sudah menentukan pilihan kita sebagai pegawai negeri sipil. Tentunya kita harus laksanakan pilihan itu dengan sebaik-baiknya. Dan merupakan hal yang paling utama yang menjadi pilihan, karena kita sudah menentukan pilihan menjadi pegawai negeri sipil itu, maka kita prioritaskan yang pertama di dalam sisi kehidupan kita sehari-hari. Pegawai negeri sipil merupakan hal yang prima, yang utama, yang prioritas. Saya tuntaskan dan saya lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga organisasi tempat saya bernaung seperti Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang sangat berwibawa, menjadi kementerian yang betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat kita. Itu yang kita harapkan, dan inilah yang dapat kami pada kesempatan kali ini ingin merajut semua hati dan pikiran daripada teman-teman semuanya yang bernaung di bawah Kementerian Agama, entah dia di pendidikan, entah dia di struktural. Mari kita letakkan komitmen yang sangat mendalam. Mari kita mulai hari ini berjanji kepada diri kita bahwa keberadaan saya selaku pegawai negeri sipil akan saya manfaatkan sebaik-baiknya, mengabdikan diri semaksimalnya kepada tempat saya di mana ditempatkan oleh atasan saya, oleh bangsa dan negara. Dan saya yakin kalau ada mutasi-mutasi, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang terbaik dan dipikirkan, sudah dipikirkan matang-matang oleh kepala kantornya. Karena selain mutasi itu merupakan sebuah penyegaran di dalam organisasi, itu juga sudah diperhitungkan bagaimana supaya yang bersangkutan itu menjadi bersinar di tempat yang baru, menjadi hal yang sangat bermakna dan bermanfaat di tempat yang baru. Itulah semangat mutasi yang dilontarkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang maupun yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa, Bapak Ibu yang kami hormati, jika ada mutasi-mutasi dan ditempatkan di tempat-tempat terbaru itu dianggap sebuah rasa tidak kesenangan oleh atasan, atau sebuah buangan ketika dia ditempatkan di tempat yang agak jauh dari rumahnya. Itu sepikir tidak ada pimpinan yang berhati seperti itu. Itu semata-mata kebutuhan dan ingin melihat pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai yang betul-betul dirasakan tenaga dan pikirnya oleh masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu, ketika ada mutasi seperti itu, mohon dengan hormat agar dilaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Karena dimanapun kita berada, kita ini merupakan orang-orang yang sanggup, orang-orang yang tidak pernah mengeluh, orang-orang yang tangguh. Jangankan hanya sekedar mentransformasikan ilmunya jika berada di dunia pendidikan, jangankan sekedar membuat administrasi di kantor, pekerjaan yang lebih berat pun kita harus sanggup melaksanakannya. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, buat saya pribadi, karena apa yang saya sampaikan tadi bahwa PNS merupakan pilihan kita, jadi saya hari ini pun diperintahkan pindah ke Papua, saya berangkat ke Papua. Karena itu sudah komitmen, kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh memprotes, apalagi kita akan membawa kekuatan. Ya katakanlah, semua kita pernah bersekolah, semua kita pernah mengenyam pendidikan tinggi, dan semua kita pernah berorganisasi saat kita menjadi mahasiswa. Ketika kita dimutasi, akan membawa-bawa nama organisasi kemahasiswaan kita. Itu sudah tidak zamannya lagi. Kita sudah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Oleh karena itu, organisasi terbesar kita
organisasi utama kita adalah Kementerian Agama yang harus kita selamatkan dari hal-hal penilaian masyarakat yang kurang berkenan terhadap Kementerian Agama. Ini yang harus kita jaga, Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi, yang paling penting pada kesempatan ini dan pada waktu ini, kami mengajak kita semua. Dan terakhir, saya mengajak Bapak Ibu pada kesempatan ini adalah mari kembali kepada betul-betul membangun komitmen dan dan berjanji kepada diri kita masing-masing bahwa kita akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami hormati, dengan Ramadan 1440 Hijriah ini kita mulai memang Bapak Ibu yang saya hormati sudah sangat sadar sesadar-sadarnya, tetapi mungkin ada yang lupa, sehingga saya mengajak kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini untuk betul-betul meletakkan komitmen yang tinggi. Satu-satunya adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan mengabdi untuk birokrasi Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat. Tidak ada hal-hal lain yang membuatkan kita bekerja, tidak ada hal-hal lain yang membuat kita semangat bekerja. Hanya komitmen dari dalam diri dan pikiran kita bahwa saya akan betul-betul bekerja dan maksimal pemikiran dan tenaga saya untuk Kementerian Agama. Itu yang terpenting Bapak Ibu yang kami hormati. Dan pada kesempatan ini tentunya juga Bapak Ibu yang kami hormati, saya menyampaikan selain ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu menerima kami, tim Safari Ramadan Kanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat rela menunggu pada waktu yang sangat lama karena tadi terbang dari Praya jam 9.50 Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembinaan umum yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan, baik secara pribadi maupun secara lembaga. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kita ketahui bersama, di mana Bapak Kakamil dan rombongan jauh-jauh mengayun langkah demi satu tujuan. Laut dan gelombang terlewatin jua, tidak ada lain hanya untuk bersilaturahim dengan kita semua pada hari ini. Sebaliknya, kami yang hadir pada kesempatan ini adalah seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama, kota dan kabupaten, mengharapkan langit tempat kami berpijak, langit tempat kami bergantung, bumi tempat kami berpijak adalah pada Bapak Kakanwil dan rombongan. Jadi segala yang bernilai positif, jika ada, titiplah di kota dan Kabupaten Bima. Semoga silaturahim dan kebersamaan pada hari ini tetap terjaga selalu. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, Bapak Ibu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita ikuti doa bersama yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Haji Mujibur Rahman, Sarjana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma jal jama'ana hada ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Na'udhu bi kalimatillahi tammatillati la tujabizuhunna barrun wala fajir min zarri ma yalijo fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min fitanil layli wa nahari illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Bismillahi ma sha'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sha'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sha'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sha'allah la yati bil hasanati illallah. Bismillahi ma sha'allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terusnya juga tersuah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala nasional. Ya, sambil kita bersilaturahim dengan Bapak Kakanwil beserta rombongan, disampaikan kepada seluruhnya bahwa acara kita bukan berakhir pada siang ini, akan tetapi dilanjutkan sampai dengan nanti malam, yaitu buka bersama dan safari Ramadan rombongan Kakanwil pada hari ini, tempatnya di Kecamatan Sape, tepatnya di Man 25. Jadi disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, kami keluarga besar yang ada di Sape dan Tambu sangat mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu. Ya, mamone di pulau ruku. Ruku Serawang sih sekali ya, Kek. Sampai Sape. Oke, baik imam berkuasa. Ya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Kakanwil yang pakai baju batik itu Pak Kamil, Persatuan Guru Madrasah Republik Indonesia Kabupaten Bima. Bukan, jangan salah paham, MI itu bukan madrasah ibtidaiyah. Aduh, masya Allah. Anak saya Dato Luwe. Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Baru gua di kampanye aja. Masuk
Tukang putuhin orang. Lapor dah saya. Aku lari. Deh, kau lambek anak aja. Pak. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kita ada syuting sih. Kita ada. Lagi. Mau dia deh. Acara hari ini selain merupakan program program Kanwil Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Safari Ramadan, yang mana kita laksanakan setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Itu yang pertama, dan kedua sekaligus kita bersilaturahim kepada ASN atau karyawan-karyawan Kementerian Agama di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Dan waktu yang luang ini kita pergunakan untuk pembinaan di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Pembinaan ASN, saling mengingatkan sudah sunat pokok fungsi kita selaku pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Dan pada kesempatan ini saya ingin menggugah dan mengingatkan semua teman-teman yang ada di Kabupaten Bima dan Kota Bima ini agar Ramadan 1440 Hijriah ini digunakan untuk membangun komitmen dan semangat serta apa berjanji kepada diri sendiri untuk betul-betul dengan Ramadan ini mendorong, dengan Ramadan ini akan lahir sebuah pemikiran, sebuah komitmen untuk betul-betul mengabdi kepada bangsa dan negara, dalam artian menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seperti apa yang menjadi slogan Kementerian Agama, 5 nilai budaya kerja tersebut, yaitu membangun integritasnya, membangun keprofesionalitasnya, membangun inovasinya, membangun tanggung jawabnya, dan lebih-lebih membangun keteladanannya kepada bangsa dan negara ini, dan khususnya kepada masyarakat di sekitar di mana dia bekerja. Dan mudah-mudahanlah Ramadan 1440 Hijriah ini merupakan Ramadan yang sangat barokah untuk kami semua, untuk kita semua di lingkungan Kementerian Agama dimanapun di Nusa Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ucapan selamat Ramadan 1440 Hijriah. Semangat pengabdian dan pembangunan sekali lagi selamat menjalankan ibadah Ramadan, semoga Ramadan atau ibadah puasa kita pada